وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات, sidang majelis kajian rutin malam Selasa Masjid Ibadur Rahman Yayasan Imam Malik bin Anas Ma'had Al-Latifi di Desa Pasir Gaok, Kecamatan Ranca Bungur, Bogor Barat, yang mudah-mudahan Allah berikan kemuliaan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah, kita diberikan kesempatan untuk bisa berkumpul kembali di sela-sela kesibukan dan aktivitas, sehingga pada hari ini afwan, iklannya ini gak maksimal, cuma memang sudah kita rencanakan selama kami gak safar. Hukum asalnya kajian, hukum asalnya kajian, ya memang jadwal yang rapat, ya, aktivitas yang full ini, tapi gak mengurangi semangat kita buat belajar, belajar dan belajar, supaya ilmu ini Allah titipkan sama orang yang mau belajar insyaallah. Baiklah, kita masuk pada bab ketujuh yang lampau sempat dibahas tentang ruqyah, jambi dan tamimah. Ya, masuk nanti yang ke-8, bab ngalap berkah dari pohon, batu dan sejenisnya. Ini sekedar mengingatkan, di bab yang lampau ini yang berjudul kubacakan untukmu, yakni bab ruqyah dan tamimah. Nabi pernah bersabda, annahu kana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di fa arsala rasulan alla yabqayanna fi raqabatin ba'ir kiladatun min watarin aw kiladatun illa quti'at. Dulu sahabat Abu Bishr al-Ansari radhiyallahu anhu ini pernah mengatakan, annahu kana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwa ia pernah bersama Rasul, fi ba'din, yakni pada sebuah waktu perjalanan, fa arsala rasulan alla yabqayanna fi raqabah ba'irin kiladah. Kemudian beliau mengutus orang utusan agar mengumumkan supaya tidak dibiarkan lagi di leher unta terdapat kalung dari tali busur, min watarin aw kiladatun illa quti'at, atau apapun kecuali semua itu harus diputuskan. Jadi gini, dulu merupakan sebuah adat, tradisi, kebiasaan di masyarakat Arab bahwa di leher unta itu ada kiladah min water, ada tali yang berada di antara kepala dan lehernya, kiladah min water, yakni water di sini tali busur atau apa saja, sesuatu yang digantung, kiladah gitulah, yang dimaksud jimat. Nah kalau sekarang kan udah gak ada onta, betul, orang gak pakai onta lagi, orang pakainya motor sama mobil. Banyak nih di mobil, di spion pakein tasbih tuh. Ya kalau buat perhiasan aja sih it's okay lah, gak masalah. Tapi kalau dia yakin ini tasbih nih, waduh, peninggalan nenek moyang. Nenek moyangku ini peninggalannya tasbih, dikeramatin. Atau sesuatu yang mendatangkan berkah menurut mereka, ini enggak boleh. Au kiladatin illa kutiat. Kata Abu Bishr ini, kalau ada pasti diputusin. Karena enggak boleh ada jimat-jimat, ada ruko, tamaim, tiwalah, jimat yang digantung berbentuk kalung, gelang, wafak, isim, jampi-jampi, di Islam enggak ada. Enggak boleh, dan itu haram hukumnya. Illa kutiat,
dan pasti diputuskan gitu loh. Illa kutiat. Masya Allah. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna ruku' wat tamaim wat tiwala syirgun. Sesungguhnya ruku', jambi-jambi, tamimah, jimat-jimat, wat tiwala, guna-guna syirgun, semuanya syirik. Orang dijampek. Ya, pokoknya macam-macam lah sebagai begitu paham jampe-jampe. Wirid-wirid untuk mendatangkan suka seseorang. Wirid-wirid untuk panglaris. Kalau enggak begini enggak ada yang mau nih, Tat. Astagfirullahaladzim. Dia lupa hidup ini bukan dagang untung atau rugi. Hidup ini kan cuma ngejalanin takdir. Ya kalau memang untung bersyukur, rugi bersabar. Bukan ngatur Allah. Nah kan kesalahan kita ini kan hidup pengennya untung mulu. Ya kalau untung mulu jadi kufur nikmat buat apa? Tapi kalau rugi mana dekat sama Allah? Mendingan mana, untung apa rugi? Untung tapi dekat sama Allah, betulnya. Kalau dia bilang rugi jadi dekat, ya salah lagi. Cuma kan terkecohnya orang ini yang dia pikirkan tuh hidup ini harus untung. Makanya kalau kita sering ke Arab, kita akan tahu banyak pedagang-pedagang muslim yang begini nih. Enggak ada yang namanya takut rugi itu. Pokoknya bikin senang hati orang yang belanja. Yang namanya nyobain halal, halal. Majanan, gratis, balas. Itu kita mau nyobain coklat, korma asal di tempat ya. Jangan dikantongin gitu ya. Sekilo, sekilo. Enggak apa-apa, maaf ibu sekilo. Halal, halal. Tahadu, tahabu. Makanya orang seneng. Enggak ada takut rugi, enggak. Karena dia enggak bicara untung rugi. Yang dia bicara apa? Ya ini berkah dalam hidup. Nah sekarang kalau untung gede disumpahin sama yang beli buat apa? Sahih? Sementara dia untung enggak besar, cuma orang seneng. Kan yang penting itu. Gimana bikin orang senang? Ini sudah terlupakan sama orang sekarang dalam dagang, sudah terlupakan ini. Ya, khawatir rugi aja. Padahal untung rugi Allah yang ngatur, bukan kita yang ngatur. Kita anggap dengan kita pelit jadi untung. Enggak. Jangan takut ngasih hadiah ke orang, jangan takut. Tahadu, tahabu. Saling memberi hadiah timbul cinta. Ya jadi enggak usah pakai panglaris-panglarisan dah. Nabi sudah bilang tuh. Inna ruku' wat tamaim wat tiwala syirkun. Syirik. Ini dikomplain nih. Ini kalau masuk YouTube rame lagi dah. Guru kami tidak mengajarkan syirik. Oh, langsung begitu lah. Kena lagi Ustaz Subhanur sana. Saya cuma nyampein hadis nih. Nabi yang bilang, bro. Inna ruku' wat tamaim wat tiwala syirik. Nanti mau komplain sama hadis. Pokoknya yang namanya jampe-jampe, yang namanya jimat-jimat, yang namanya tiwala atau guna-guna syirik. Jimat, aji-aji yang dirumat, udah syirik. Mau diputar kemana juga, guna-guna gitu. Guna-guna istri muda. Kayak judul film. Gak ada udah. Ya jangan kepancing, itu gitu-gituan gak ada. Ya sampaikan aja, mau diterima syukur, gak terima urusannya sama Allah dah. Ya, di kita ini kan pada takut banget Indonesia bertauhid ini. Sehingga kalau orang udah ngomong tauhid, ditangkap, dicurigain, di ekstrim. Ya ini kan bahaya. Man ta'allaqa syai'an wukila ilaih. Bahkan ada hadis Nabi yang mengatakan, man ta'allaqa syai'an wukila bih, wukila ilaih. Barang siapa menggantungkan jimat atau sesuatu yang berkaitan dengan apa, berkah panglaris, wukila ilaih, maka dia akan bergantung dengannya. Jadi kalau biasa ngantungin jimat terus lupa, aduh kacau ini. Kayak orang berteman sama handphone, lupa panik. Aduh mati dah gue. Kenapa?
apa yang ketinggalan? Ya gak bakal mati, cuma panik. Laki panik, perempuan bunik, betulnya. Jangan pernah panik dengan sesuatu yang gak ada hubungannya. Jangan. Islam ini membiasakan kita untuk bertawakal sama Allah. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsil azim. Suruh biasa tawakal sama Allah. Bukan nyender sama jimat. Bukan nyender sama ruku wa tamaim wa tiwala, bukan. Enggak ada hubungannya sama sekali. Tapi kan ayat bukan buat digantung, Bro. Ayat buat dibaca, dalilnya ikra. Bukan alik, bukan gantung, ikra, baca. Ini menandakan bahwa syariat ini mutlak, sudah, jangan dibuat-buat. Habis adat kami begini, ya tinggalkanlah ta'ata li makhlukin fi ma'syiatil khaliq. Ada yang bilang kemarin, Ustaz, kami kan tinggal di kampung nih, Ustaz. Ya, yang namanya kami ini kan keturunan dari beberapa ormas yang ada di Indonesia. Tad. Saya terlahir dalam keadaan memang orang tua saya orang NU. Yang orang tua saya orang Muhammadiyah, orang Persis. Saya bilang jangan bawa-bawa gituan. Bersyukur ente punya silsilah ke NU, ke Muhammadiyah, ke Persis. Yang penting ilmiah. Kenapa saya bilang beruntung? Iya, artinya silsilahnya sampai ke ulama. Ulama enggak maksum. Anda yang latar belakangnya Nahdlatul Ulama NU, terus belajar. Anda yang latar belakangnya Muhammadiyah, terus belajar. Anda yang latar belakangnya Persis, terus belajar. Bukan merasa puas dengan ormas, bukan. Karena Islam bukan ormas. Jadi jangan salah paham, jangan bangga dengan ormasnya. Karena Islam bukan ormas. Islam itu adalah agama yang Allah firmankan. Inna dina inna Allahil Islam. Bukan inna dina inna lahil firqah. Bukan. Inna dina inna lahil Islam. Yang kita perdalam Islam. Karena ormas itu dibuat dulu buat melawan Belanda. Bukan menjadi sebuah patokan agama. Agama bukan ormas. Agama bukan hizbi. Kalau hizbi nanti fatal. Kullu hizbin bima ladaihi farihu. Anda bermazhab saja bisa berantem. Maaf tat, kalau saya sih maliki tat. Teman saya ini hambali tat. No ada sapi no tat. Oh no ada api. Api nih orang. Imam Syafi'i tegas mengatakan, idza sahal hadis fahuwa madhabi. Kalau ada hadis yang sahih, aku bermazhab dengannya. Karena agama ya qala Rasul, agama ya qala Allah, kan begitu. Agama itu hujjah, burhan, dalil. Kul hatu burhanakum. Jadi jangan suka apa ya menjelek-jelekan silsilah asal muasal kita, paling enggak boleh tuh. Ya namanya keluarga saya keluarga NU dan ya namanya keluarga saya keluarga Muhammadiyah, apa urusannya? Mendingan asal muasalnya itu ketimbang asal muasalnya Hindu, Buddha lebih fatal lagi nanti. Ini di masyarakat kita kadang-kadang suka dibikin begini nih, karena dakwah apa perusakan dalam dakwah itu yang berhasil zaman Belanda itu manusia dibikin untuk bersuku-suku berkelompok-kelompok. Ya, agama bukan kelompok, agama Quran dan Sunnah. Mulai belajar patuh. Wa makana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Mulai belajar nerima. Kalau memang ada firman Allah, ada sabda Rasul, dan itu semua sahih, tidak ada pilihan kecuali mengatakan sami'na. Gitu aja ya. Mungkin sih belum pernah dengar tat, tapi hadisnya sahih. Anda percaya dulu tat. Hukum asal hadis yang sahih percaya. Nah, gitu ya. Jadi jangan dibikin bingung. Tayyib. Kala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahih. Naam. Iya Ruwaifi'. La'ala al-hayata tatulubik. Fa akhbara an-nasa anna man aqada lihyatahu
aw taqul lada watara aw istanja biraji'in dabbah aw izamin fa inna muhammadan bari'un minhu. Naam. Imam Ahmad meriwayatkan sebuah hadis dari sahabat Ruwaifi' radhiyallahu anhu, di mana ia menuturkan Nabi pernah bersabda, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda kepadaku Rasulullah, ya Ruwaifi' la'alal hayata tatulubik. Itu boleh, itu sunnah tuh, kita kalau panggil orang tuh sambil mendoakan, ya Muhammad barakallahu fik, ya Muhammad Allah musta'an lak, ya Muhammad, panggilan-panggilan baik. Seperti kita mengucapkan marhaban kalau ketemu sama orang, ahlan, kifan, alhamdulillah, marhaban ya akhi, marhaban, marhaban. Saling mendoakan. Hayakallah, hayakallah. Masya Allah. Jadi Islam itu agama yang betul-betul, aduh indah banget, indah betul. Ya, ini mulutnya bergemi untuk saling mendoakan. Qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Ruwaifi' la'ala al-hayata tatulubik, semoga engkau berumur panjang lah, maksudnya begitu, la'ala al-hayata tatulubik, semoga hidupmu tatulubik, semoga hidupmu merasakan panjangnya usia gitu. Fa akhbaran nasa anna man aqada lihyatahu aw taqallada watara aw istanja biraji' biraji'in dabbah aw izamin fa inna muhammadan bari'un minhu. Barang siapa mengikat janggut, mengepang janggutnya, atau menggantungkan tali busur panah, ya, tali busur, tali kulit, sebenarnya kayak anak-anak muda sekarang tuh yang pakai gelang-gelang kulit tuh. Tuh kalau tahu sejarahnya itu, dulu suku-suku tertentu itu suka pakai itu, potongan-potongan tali itu. Berkembang kemari kiswah Ka'bah tuh, digunting-gunting, dibagi-bagiin tuh. Itu semua syirik. Ya. Yeah. Man aqada lihyatahu, orang yang mengikat jenggot, yang mengepang jenggotnya, aw taqallada wataran, atau menggantungkan tali busur panah, aw istanja, atau beristinja, biraji'in dabbah, bersuci setelah buang air besar, biraji'in dabbah, dengan kotoran binatang, aw izamin, atau tulang, fa inna muhammadan bari'un minhu. Nabi Muhammad berkata, inna muhammadan bari'un minhu. Bari', kayak Ibrahim mengatakan, inni bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum. Ingkar tegas. Bari'un minhu, ana bari' ya akhi. Ibrahim ajarkan, inni bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum. Bau tegas. Maaf, kalau udah ngomong akidah, kita gak bisa selengean nih. Ente berpenampilan bebas. Jangan suka paksa orang mirip ente dalam berpenampilan bebas. Pokoknya pakai baju yang asik buat kita. Jadi kita ngobrol sama orang tuh nyaman, asik. Jangan maksain. Sampai tegang, betul kenapa ya bajunya baru. Bebas, bergaya bebas. Yang penting jangan isbah. Yang penting jangan melanggar syariat, bebas. Tapi kalau sudah masalah akidah, tegas. Wala ana abidu ma'abatum, wala antum abiduna ma'abud, lakum dinukum waliyadin. Tegas. Siapapun yang berkata bahwa syirik itu merupakan hal yang biasa, maaf, ini bari'u mimma takul, aku berlepas dari semua yang kau ucapkan. Iya. Dan Islam memang seperti itu, bari'u mimma ta'budu, berlepas diri. Bahkan Nabi Muhammad tegaskan dengan tegas, inna muhammadan bari'un minhu, sesungguhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam bari'un minhu, berlepas diri darinya, bari'un minhu. Kenapa? Karena tradisi masyarakat saat itu terbiasa mereka itu melakukan hal-hal ini. Yang pertama apa? Yani aqada lihyatahu, suka ngepang-ngepang jenggot. Ada di bintang film yang suka ngepang-ngepang jenggot tuh, ada tuh. Kalau tahu gitu, oh enggak boleh, ingetin baik-baik.
Atau tak kalau ada wotoran, ya tali kekang, tali busur di leher onta. Atau kalau sekarang kendaraan kita digantungin tuh di spionnya tuh, tasbih atau apa. Sebenarnya boleh-boleh aja. Tapi kalau diyakini itu menyelamatkan, ini haram. Wah, kalau saya enggak gantungin bacaan Allah Muhammad tadburu, enggak ada hubungannya tuh. Makanya saya tempel di spakbor belakang ayat kursi, apa urusannya? Jadi enggak ada yang nyolong tad. Ye. Abu Hurairah diajarin ayat kursi sama siapa? Iblis. Apa urusannya maling sama ayat kursi? Jangan memalukan Islam dengan sendirinya, jangan. Nanti bicara nanti ada wirid, ada karoma, nanti babnya beda. Tapi secara umum ayat bukan buat itu. Ulama berkhilaf masalah menempel ayat. Tapi kalau memang ditempel untuk sebuah hal yang baik, ulama enggak menyalahkan. Tapi kalau dianggap sebagai jimat, ingat Quran turun itu untuk dibaca bukan dipajang. Ya. Makanya kalau sampai ada ayat-ayat di dinding tapi enggak bisa dibaca, jadi haram. Buru di masjid saya matat, penuh sama ayatat. Makanya paling adem masuk situ. Oh Masya Allah. Kita masuk bener. Oh Masya Allah. Ini mahal-mahal tat, per meter beda-beda tat. Yang ini 250 nih tat. 600 sejuta. Oh Masya Allah. Ini bacanya apa nih? Ini Wallahu Alam tat. Itu Wallahu Alam semua. Jadi gak boleh kan, gak boleh. Quran itu dipermudah, lihatlah mushaf. Dari pertama zaman Utsmani belum ada harokah, betul? Dibagusin. Nah kemarin kita reading Mekah Madinah, kita ke beberapa museum, kita coba pertonton karena lihat nih, proses perubahan harokah tuh. Ada yang nulis Quran diketrik di dinding batu, kebayang gak tuh? Orang dulu pengen punya Quran, nulis pakai tangan, pulpennya kayu dipotong miring, tintanya daun-daunan sama kembang-kembangan dicairin. Alif, lam, mim, tahu kapan jadinya itu? Kita tinggal baca ogah, Masya Allah. Belum lagi yang dipahat di dinding, tik 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 tik. Alifnya diketrik, lamnya diketrik. Allahu Akbar, la haula wala quwata illa billah, Masya Allah. Ini pelajaran buat kita. Makanya memang penting memahami sejarah itu penting supaya kita tahu. Oh iya ya, ternyata memang betul. Nah kemarin itu bukan buat sombong-sombongan, biar pada tahu itu beratnya itu perjalanan Rasul itu berat banget. Kita pakai motor, kita yang atur gasnya. Kalau dulu kan onta sama kuda semau dia jalannya. Aduh, angin badainya Masya Allah. Sampai sekarang ini belum suara apa nih? Panasnya Masya Allah, Subhanallah. Jadi kita tahu ya Allah ya, betul. Wa ma ladatu illa ba'da ta'bi. Tidak ada kenikmatan kecuali merasakan kelelahan terlebih dahulu. Nah sahabat merasakan itu semua. Sahabat merasakan itu semua. Tayyib. Ya itu sudah kita bahas. Sekarang kita masuk pada bab berikutnya. Bab yang ke-8 dari kitab Tauhid ini. Bab ngalap berkah dari pohon, batu dan sejenisnya. Jadi kalau bicara ngalap berkah ini dari zaman dulu memang sudah terjadi ini. Ya, bab yang kita maksudkan pada kali ini adalah bab yang menjelaskan tentang hukum orang yang berbuat demikian, ngalap berkah dari pohon, batu dan sejenisnya. Dalam nama lain bahasa Arab namanya tabarruk, at-tabarruk. Tabarruk adalah meminta kebaikan yang banyak. Ya, yang banyak, langgeng dan kekal. Tabarruk tuh. Pengen minta ilmu laduni. Padahal di Islam enggak ada ilmu laduni. Ya, Pak Kiai dibilang sakti. Tamunya 1000, airnya seteko. Cukup. Kalau sesekali mungkinlah namanya karomah. Ada kelebihan. Nabi punya mukjizat, sahabat punya karomah, ulama juga. Kita punya al-maunah. Ya Allah, tamu banyak banget ya Allah, ya Allah.
enggak mungkin ninggalin tempat, tamu keburu datang. Ini gimana dapur nih? Pada tahu enggak kira-kira? Ya Allah, mudah-mudahan mereka tergerak hatinya bawain air. Bawa tuh, namanya al-ma'unah tuh. Tapi enggak forever. Enggak terus-terusan. Lawang Nabi keluar air dari tangannya tapi enggak forever. Enggak. Kehausan perang Khandaq Rasul. Ya, jangan salah paham. Orang suka salah paham, ilmu laduni katanya. Posisi korma sedikit, Nabi bilang masukkan ke keranjang, didudukin sama Nabi, berdiri bagiin sampai tumpe-tumpe, sampai luper-luper ini. Korma berlebihan, tapi itu mukjizat. Nabi bisa membelah bulan tapi enggak forever. Iya, kenapa? Karena kembali ke Allah izinnya. Ulama juga begitu. Khalid bin Walid minum racun depan musuhnya. Ya, antum jangan mentang-mentang emang Khalid aja yang bisa diminum. Tuh kan enggak, itu mah kopi opek, lain lagi, kirain racun. Beda. Ya, jangan. Islam enggak begitu. Wow, makan paku. Lihat, kebal bacok. Astagfirullahaladzim. Yang ditawarkan kok klinik. Agama kok kesaktian yang dihayalkan. Seakan-akan kalau orang sudah dalam agamanya, masuklah ke keyakinan manunggali kaula gusti, gitu loh. Punya sifat rububiyah. Itu kan milik Allah. Yang enggak bisa mati, enggak bisa disakitin, enggak ada. Udah bohong udah. Orang 1000 tahun seperti Adam alaihissalam mati. 950 tahun seperti Nuh mati. 550 tahun seperti Ibrahim mati, setinggi kaum Ad, kaum Samud pun mati, lihat. Secerdas orang-orang Madian Saleh pun mati, lihat. Karena enggak ada yang kekal di muka bumi ini. Semuanya sifatnya fana. Berkaitan dengan tabaruk ini, surat Tabaruk ayat Al-Furqan ayat 1. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. Emang kalau bicara muji itu Allah paling suka dipuji sampai dia puji dirinya sendiri. Sama dengan yang namanya cemburu. Innallaha yaghar, kata Rasul. Innallaha yaghar. Allah itu maha cemburu. Allah paling cemburu kalau lihat orang beriman berbuat dosa, Allah marah. Di sini Allah puji dirinya, tabarakalladzi nazzalal furqan. Maha agung zat yang telah menurunkan al-furqan, yang maksud Quran. Ala abdihi, kepada hambanya. Liyakuna lil alamina nadhira, agar dijadikan sebagai peringatan buat alam ini. Allah kabarkan, Allah puji dirinya. Tabarakalladzi nazzalal furqan ala abdihi. Betul-betul Allah katakan tabarak. Betapa agungnya Allah, betapa agungnya zat yang telah menurunkan Quran. Ala abdihi, kepada hambanya. Liyakuna lil alamina nadhira, agar menjadi peringatan buat alam ini. Alam secara umum ya. Makanya jangan heran kalau ada binatang tenang dengar Quran. Ada makhluk-makhluk lain tenang mendengar Quran selain manusia, karena masuk kategori alam. Bayi dalam kandungan bacain Quran lebih baik ketimbang disetelin kaset Beethoven. Musik biar tenang tuh bayi. Quran, Quran. Bahkan belakangan ini ada pengusaha ayam itu, ayam herbal kalau nggak salah ya, itu disetelin Quran itu. Ya Allah alam, saya juga belum tahu, tetapi yang pasti memang hukum asal Quran ini diperdengarkan alam itu tenang. Ini dulu tahun 2008 ini ya, 2006 2008 ya. Ini ceripalah dan masih kecil-kecil dulu ya. Ini di sini kita Islam sendiri satu RT. Ini dulu enggak ada Quran diperdengarkan. Ini mic juga enggak boleh keluar, haram di sini dulu ya. Ya, gersang sekali tempat ini. Sekarang subhanallah.
ya Quran diperdengarkan di mana-mana, masya Allah, sampai sekolah SMA negeri 1 ini samping ini tertularkan kebiasaan baik kita. Setiap hari Senin itu kebiasaan Quran didengungkan sebelum upacara mereka, sebelum apa. Iya, hukum asar Quran ini betul-betul liyakuna lil alamina nadhira, sebagai peringatan buat alam, dan kita ini merupakan bagian dari alam. Ya, kita merupakan bagian rantai kehidupan di alam ini. Ya, yang namanya alam ini akan terdakwahi, yang namanya alam ini akan diberikan kemuliaan yang banyak jika memang dekat dengan Quran. Iya. Wa barakna 'alaihi wa 'alal ishab. Kalimat-kalimat tabarruk di sini diamsalkan di beberapa ayat. Wa barakna 'alaihi wa 'ala ishab. Waj'alni mubarakan. Kalimat-kalimat mubarak diberkahi di sini. Nah, makanya kalau memang orang sudah bicara berkah, yang diminta ke Allah. Wa inna Allah ta'ala la yunalu ma indahu illa bita'ah. Wa inna Allah ta'ala la yunalu ma indahu illa bita'ah. Semua yang baik yang kalian pengen kan adanya di sisi Allah, apa aja. Jadi kalau mau tabaruk sama Allah, tabaruk sama Allah. Alam berkah. Minta yang terbaik, Allah akan datangkan yang baik. Jangan pengen yang baik minta kepada selain Allah, salah. Wa inna Allah ta'ala la yunalu ma indahu illa bita'ah. Semua yang baik yang ada di sisi Allah tidak mungkin kalian dapatkan kecuali kalian mengesakan Allah. Dan salah satu tabaruk kita sama Allah dengan mentauhidkan Allah. Kalau sudah mentauhidkan Allah, rahmat bakal turun dengan sendirinya. Ya, masya Allah. Ini di masyarakat ngalap berkah dari pohon, batu dan sejenisnya. Bahkan sebagian mereka membentuk batu menjadi patung. Patung-patung yang disembah, patung-patung yang dijadikan sebagai Tuhan buat mereka. Ada ayat surat An-Najm ayat 19 sampai dengan 23 itu. Afara'aitumul Lata wal Uzza wal Manata Salisatal Ukhra alakumudz dzakaru walahul unsa tilka idan kismatun diza in hiya illa asma'un samaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan yattabi'una ila dzann wa ma tahwal anfus walaqad ja'akum min rabbihimul huda. Dulu orang bikin patung itu kan dari batu. Ada sebagian bikin dari kue habis disembah dimakan. Ya, Allah mengatakan, apakah pantas kalian orang-orang musyrik menganggap sebagai anak perempuan Allah Al-Lata dan Uzza, dan terakhir Manat yang ketiga, apakah patut kalian anak laki-laki sedangkan untuk Allah anak perempuan dan lain sebagainya, dibuatkan patung-patung sebagai bentuk kemuliaan menurut pendapat masing-masing. La haram. Mereka tabaruk dengan itu. Dibikin patung-patung pahlawan mereka, disembah patung-patung tersebut sebagai bentuk tabaruk. Ya, makamnya dikultuskan, makamnya dibikin patung-patung ukiran mukanya. Nah, kalau kita enggak, orang Islam itu, makanya kalau dimakamkan itu cukup diletakkan batu aja sebagai tanda, ini kepala, ini kaki. Biasanya kalau kita dibaki itu ada yang batu nisannya dua untuk menandakan laki perempuan aja sih, ya. Kalau dua tuh laki, kalau satu tuh perempuan, biasanya begitu, ya. Enggak perlu berlebihan. Tapi orang-orang kafir tidak. Kalau perlu digambar tuh apa namanya, malaikat-malaikat pakai sayap terbang. Lihatlah, inilah kemuliaan menurut mereka. Wah, enggak boleh seperti itu, enggak diperbolehkan. Ada sebuah hadis dari sahabat Abu Waqi' Al-Lais radhiyallahu anhu mengisahkan, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Hunain wa nahnu hudasa'u ahdi bikufr walil musyrikin sidratun yakufuna indaha wa yanwutuna biha aslihatahum yukalu laha dhatul anwad.
Famararna bisidr. Fakulna ya Rasulullah ij'al lana dhata anwat kama lahum dhatul anwat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahu akbar. Innaha sunanu kultum waladhi nafsi biyadih. Kama qalat banu Israel li Musa ij'al lana ilahan kama lahum ilaha. Qala innakum qaumun tajhalun. Latarkabunna sunana man kana qablakum shibran bi shibrin aw dhira'an bi dhira'in hatta law salaku ila juhri tab la salaktumuh. Iya. Kata sahabat Abu Waqid Al-Lais, beliau mengatakan kharajna ma'a Rasulillah, kami pernah keluar bersama Rasul ila Hunain, ke kawasan Hunain yang akan terjadi perang Hunain ini. Wa nahnu hudasa'u ahdi bikufrin. Sementara kami ini hudasa hadisan, baru aja meninggalkan kekufuran. Walil musyrikina sidratun ya'kufuna indaha wa yanutuna biha aslihatun. Jadi mereka berkata, waktu mereka baru hijrah dari kekafiran, kaum musyrikin itu saat itu memiliki sebatang pohon bidara yang biasa mereka gunakan untuk beriktikaf. Beriktikaf maksudnya berdiam diri. Nah, kayak ini yang depan rumah saya tuh. Saya bikin pohon ketapang kencana tuh. Tujuannya biar pada adem-ademan kalau siang di situ. Dulu orang-orang Quraisy punya pohon sidr. Sidr pohon apa? Apa pohon sidr? Pohon bidara. Di Arab banyak pohon bidara, banyak. Lombok, NTB itu bidara banyak tuh. Bisa dipakai buat mandiin mayit, buat ngerukyah tuh boleh. Cuma gede. Atau di belakang Masjid Kuba di Madinah tuh sekarang gede pohon sidr itu, ya. Dulu orang-orang kafir itu punya pohon sidr yang mereka buat untuk melakukan atau berdiam diri ngadem lah bahasanya. Yuqalu laha dhatu anwat. Dikatakan dhatu anwat. Dhatu anwat yang dimaksud, fadal Pak, silakan. Yang dikatakan dhatu anwat, ini kapolsek kita. Masyaallah di Ranca Bungur. Ahlu wassalam, silakan Pak. Ya. Ya, yang dikatakan dhatu anwat. Dhatu anwat di sini artinya nama sebuah pohon sidr yang dijadikan sebagai tempat ngadem, gitulah. Ya, kata Abu Waqid Al-Lais ini, waktu kami baru masuk Islam, kami pernah ngomong sama Rasul dalam kondisi saat itu orang-orang kafir punya pohon gede yang dipakai buat ngadem. Kita suka beritikaf di situ. Kemudian famararna bisidrah. Maka setelah kami masuk Islam, kami lewat lagi ada pohon yang gede mirip sama pohon kami di masa lalu. Fakulna ya Rasulullah, kita berkata ke Rasul, ya Rasulullah, ij'al lana dhata anwatin kama lahum dhatu anwat. Ya Rasulullah, tolong dong bikinkan kepada kami seperti orang kafir punya dulu. Jadi sahabat yang baru masuk Islam ngomong ke Nabi supaya kita kayak kita yang dulu punya pohon ngadem di mana kita kumpul berbahasa basi di situ. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahu akbar. Innaha sunanu kultum waladhi nafsi biyadih kama qalat banu Israel Musa ijalana ilahan kama lakum aliha qala innakum qawmun tajhalun latarkabunna sunana man kana qablakum. Nabi bilang, Allahu Akbar, kalian pengen menyerupai orang-orang kafir terdahulu. Belum masuk babnya, nanti ada babnya. Man tasabaha biqaumin fahuwa minhum. Orang yang menyerupai orang kafir tergolong sama dengan mereka. Islam ini punya karakter. Islam ajarkan, jangankan cara ibadah, cara buang hajat pun diajarkan. Kenapa niru orang kafir? Kayak kita nih orang Indonesia, kita tahu Indonesia merdeka karena rahmat Allah, betul? Cuma jangan sampai hilang rahmat tersebut penyebab rahmat datang. Ingin meniru orang-orang kafir, anak mudanya sibuk warna-warniin rambut, sampai terkontaminasi narkoba, percaya pemahaman-pemahaman di luar, sampai yakin bom bunuh diri itu boleh, mencaci maki pemerintah itu boleh, menghujat itu boleh. Allahu Akbar. Tidak ada.
Islam bukan agama yang mencaci maki, Islam bukan agama yang menghujat, bukan. Bahkan dikatakan dengan tegas sama Nabi. Nabi mengatakan bahwa syibabul muslim fusuk wa qitaluhu kufrun. Mencaci maki pemerintah dari pinggir jalan fasik, membunuhnya kafir. Anak muda jangan gampang terkontaminasi nih. Jaga ukhuwah di antara kita. Ya, Islam bukan agama yang menghancurkan. Islam agama yang mengikat. Islam ini ukhuwah. Maka kalau sampai ada orang mengaku Islam menimbulkan perpecahan, maaf. Tolong jangan bawa-bawa Islam. Islam enggak pernah memecah belah. Masya Allah. Nabi tegaskan, jangan kalian tiru orang sebelum kalian. Kayaknya ajan dulu deh. Kita lanjutkan nanti pada Isa insya Allah ya. Allah musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jemaah Allah muliakan. Sedikit kita lanjutkan bahasan kita setelah kita berdialog sama pembina kita. Dan penting sekali kita berhubungan sama aparat supaya tak terjadi lagi fitnah dalam dakwah. Karena betapa banyak masyarakat kita ini terfitnah ya. Dakwah dipandang sebagai sudut pandang ekstrim dan keburukan, padahal mulianya manusia dengan agama tentunya. Iya. Tapi bahasan sudah kita sampaikan, sudah selesai bab tentang tabaruk tadi yang sudah disampaikan. Mungkin untuk melanjutkan kata kita akan bahas lagi di bawah nanti insyaallah. Atau sebelumnya saya siapkan, saya persilahkan tiga penanya saja di sini deh. Sisinya kita bisa di bawah nanti insyaallah. Silakan yang mau bertanya, fadhil.